Halo, halo guys. Bertemu lagi dengan saya, Intan Afridia Putri. Saya akan membuat tutorial bagaimana cara menjadikan musik di TikTok menjadi nada dering. What's up? Siapa nih yang suka musik TikTok? Musik-musik di TikTok. Musik yang entahlah, musik itu yang sad atau galau-galau atau yang lucu. Kalian suka yang mana? Lah, udahlah, balik ke topik aja. Ini caranya. Ini caranya jadikan musik di TikTok menjadi nada dering. Kita harus punya aplikasi TikTok dulu ya. Terus kita pencet aplikasi TikToknya. Kita ketik nada dering ini aja, terus kalau udah kita cari yang cocok. Kalau aku suka yang ini lucu banget loh. Lalu kalau kalau kalian udah nemu video yang cocok kayak ini, nah tinggal kita pencet ini, terus pencet salin tautan, kita kembali, kita pergi ke Google atau Chrome, terserah Anda. Terus kita cari download MP3 TikTok. Ini agak nge-lag ini ya. Terus pencet yang atas-atas ini. Lalu kita tempel di sini. Video yang udah kita salin tautan itu kita download. Kita download yang MP3. Masih ada iklan, oke. Kita tunggu selesai. Kalau udah selesai, kita ke WA. Lalu kita ke pengaturan. Teran. Terus kita pencet notifikasi pesan grup dan nada dering panggilan. Kita pencet. Terus kita pencet lagi nada notifikasi ini. Oke, bentar. Terus ini izinkan aja ya. Terus pilih dari file kita ini file. Terus ini file yang udah kita download dari TikTok tadi. Nah, coba kita tekan aja. Oke. Mana nih? Ini kita tekan aja. Terus kita kembali.